Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya sejarah perubahan PSMN. Pengasas PSMN, Jan Hanijanen, lahir pada 8 Mei 1828 di Geneva, Switzerland, dikenali sebagai Bapa Palmyra. Pada tahun 1901, menerima anugerah hadiah keamanan Peace Prize yang pertama. Beliau meninggal pada 30 Oktober 1910 di Hidden, iaitu sebuah kebunan. Seterusnya, bagaimana idea perubahan tercetus? Idea tersebut tercetus ketika beliau berada di kawasan pertempuran di Solferino, Itali pada Jun 1869. Ketika itu, belum ada permata perubatan untuk membantu dan merawat para tentera. Namun, pada November 1876, Turki sedang berperang dengan Rusia menggunakan lambang bulan sabit merah untuk penghormatan ambulans mereka. Lambang tanah merah bagi mereka menghina kepercayaan anggota-anggotanya. Mengapa tanah merah dipilih sebagai simbol? Lambang tersebut dipilih untuk memberi penghargaan kepada Switzerland yang ada persamaan dengan bendera negara tersebut. Tujuan tertentu iaitu melindungi mereka yang tercedera semasa peperangan dan anggota-anggota yang bertugas. Apa jua penyalahgunaan terhadap lambang ini merupakan satu pelanggaran serius terhadap undang-undang antarabangsa. Seterusnya, antara aktiviti yang saya telah sertai yang dianjurkan oleh pihak sekolah iaitu pertandingan kawat kaki peringkat sekolah dan pertandingan membuat pelutup muka pada tahun 2020. Antara pencapaian saya bagi pelutup muka, saya telah menjawab jawatan sebagai setiap usul Bulan Sabit Merah Malaysia di Sekolah Menengah Seri Setia. Sekian, terima kasih.